Halo, jumpa lagi Mas Bro di channelnya Mas Dark, channel seputar peda herek, tapi channelnya gak tahu herek. Di video ini bukan video unboxing Mas Bro, soalnya paketannya udah dibuka sama yang punya. Ini paketan dari Shopee, paketan apa ini, pak kopling Yamaha full set Jupiter atau VKR Kapten. Ini Mas Bro, ini pak kopling buat sepeda motor ini. Sebenarnya nggak pernah pasangin kopling gini Mas Bro, baru kali ini pasang kopling. Coba dicek dulu Mas Bro, soalnya aku yang nggak pernah tahu daleman di sini apa ya Mas Bro. Di paket penjualannya aku nggak apal Mas Bro, dicek satu-satu barangkali sampean ada yang pernah beli. Gini Mas Bro tampilannya Mas Bro, Yamaha ya. Satu ada pak plain, dua ini dapat gini, woi stud kopling, pangkon, platu, per snap ring, ring sama bushing. Terus dapat apa ini, laker bambu, sil apa lagi ya, sil pelatu boleh Mas Bro, sama bushing. Ini bukan bushing ini Mas Bro, ini laker bambu juga. Terus dapat apa ini, selang kopling kaca ya Mas Bro ya. Ini pangkon ini Mas Bro, pangkon, handle kopling sama kabel kopling, lumayan lengkap. Ini kemarin nanae beli katae harganya sekitar 300.000 sudah sama ongkirnya. Tampilannya bagus Mas Bro, mirip kayak ori. Ori ini apa ya gitu? Dosi Yamaha. Yamaha X1. Yamaha X1 ini. Sepeda ya apa ya? Pak kopling Yamaha full set Jupiter. Gila Mas Bro, kita cek dulu. Ini dapat, oh ini platu E, ini seal, ini bushing. Sesek Mas Bro, penting dulu. Kita buka Mas Bro. Gunting nggak makan rek, sobek Mas Bro. Satu-satu aja. Ini plato, terus ini pangkon, ini handle plato. Ini yang, oh ini yang di dalam kampas ini Mas Bro. Terus ini di depan ini, ini baut-baut ring. Oke, lanjut dipasang dulu Mas Bro, dirakit di bawah. Hmm,
si gimana yo? Ini tempatnya di sini kayaknya. Iya. Muat gak? Diukur mas bro. Kita ukur dulu diameternya. 16. Ini 15 setengah. Iya. Ini masuk sini kayak mas bro. Cek. Saya nggak pernah masang ginian mas bro. Oh iya. Kasih stand pad dulu. Ini nggak dapat seal starter mas bro. Seal starternya nggak ada, terus seal ini nggak ada. Ini seal apa mas bro? Seal ini dalam sini dah. Apakah seal ini loh? Seal ini paling. Oke, sekarang dipasang. Ya apa masangnya? Cek bentar mas bro. Kasih aku kayak ini roti. Nah, oke mas bro, sudah nemu buat apa nodok buat deket truk. Ini masuk ini mas bro. Oke. Coba diduduk. Bener enggak ya ini ya? Coba ya mas bro. Oke, udah masuk, udah lurus. Kita ke truk mas bro. Oke. Bunyinya udah nyaring, berarti tandai udah masuk. Udah mentok. Oke, terus mana lagi mas bro? Soalnya nggak pernah masang ginian mas bro. Ini masuk. Udah pas ya. Oke, kita kasih stempel. Oleh si stempel mas bro. Biar enggak seret dalamnya juga ini mas bro. Stand pad ini bearingnya juga dikasih. Terus ini masuk sini ya tuh. Oh iya sini mas bro, benar. Oke, kasih stand pad juga mas bro. Maaf ya mas bro kalau masih meraba-raba, soalnya nggak pernah masang ginian.
Ini disuruh masang ya wis diterima aja. Ini didorong aja Mas Bro, langsung masuk ini. Oke. Sudah. Ini masuk sini. Terus apa lagi nih? Ini orang apa ya? Masak gini Mas Bro. Oh, ini orangnya ini Mas Bro. Ini masuk dulu. Udah masuk dikasih ini kayak Mas Bro. Terus dikunci. Oke, oke, begitu begitu. Muat enggak ini? Oh iya, ini Mas Bro. Si. Terus pelatu E. Wah. Piye iki? Pelatu E dimasuk no sini. Oh iya ya. Ada begini Mas Bro. Bentuknya huruf S. Yang ini masuk sini di dalam. Yang satu ini masuk di sini. Ikut depan di sini. Oh, begitu. Gini Mas Bro. Oke. Terus ini kasih ring. Terus ini nih dikasih snap ring. Oke Mas Bro, sekarang kita pasang dulu. Pasang ke motore. Ini belum belum tak bongkar ini Mas Bro. Tak bongkari dulu. Ini nyepot post step, kickstarter, sama knalpot. Oke,